Lani hati-hati, salah omong hati-hati. Melantara kitab sulam taufik, akeh wong salah omong, gak dikna melebu nopo. Ini mah, gue misalnya masalah faro, soalnya nang itu ya bodoh anak. Lu sing ngendikan di zakat itu hadir unsa itu pangeran, kok usah mbok lawan. Pangeran ngendikan ya samina. Usah paham lah, pokoknya warisan yang anakku loro, ngedok, situ. Ora paham Allah, pokoknya ngono. Kalau bun rokok, usah paham. Meskipun gue janggal, gue Imam Musola bun rokok gitu. Imam Traweh Gusti kula ora usah ngono. Aku mlebu ae ora usah. Ora usah mikir Gusti. Tenane mosok Imam Traweh. Bun rokok ora usah ngono. Engko kelompok liya sing tukang sunah rasul. Gusti kula niku paling promosi sunah rasul. Mosok mlebet. Ora usah ngono. Kon mlebu wis mlebu ae. Faham gitu, terus pokoknya yang semangat lah, belum rokok lagi yang semangat, pokoknya samina kalau rokok digain rokok ya susah memang sama ngedetin rokok aku seneng ya buatan rokok itu tak gawe, gue nyiksa wong yang wani aku biaya-biaya khasih wani aku bantah khasih wani aku bantah, khasih nurut aku orang bantah saya ingin yang dunia besar nurut, maksudnya akhirat apa gak terus nurut aja, sekarang lebus Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini nerakanya meriang. Wacana apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa barik lana fi barzakhin. Wakina. Oh, tetap sungkan. Nerakanya sesuai sungkan. Ini nerakan pakanannya wet zakum misalnya. Kon mangan ya? Mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Wah, nerakanya mirip. Mikir ya. Sesuai nangis. Gusti ini buatan pantas. Ini melebu apa? Akhirnya mlebu napa? Ada bengak-bengok muni wadah waduh malah neraka semangat. Di pangeran ora nyebut pangeran, malah nyebutah waduh. Ora pantes wis swarga. Mane kulo gadah kitab kathah di antaranya wonten sanad ada orang di neraka sudah ribuan tahun dia tetap wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Hidat sing akeh welasi, hidat akeh parini. Terus Jibril diutus pangeran, Jibril kawul aku iku sapa? Jibril golek iki ora ro. Akhire mbok Allah ditutono, "Huwa fi qari jannah, fi makani kadza wa kadza." Dene niku ning gone telenge neraka, manggone kecepit ning kene. Ewa semono ora tau ngeluh, tetep wiridan ya Hanan. Ya Hanan. Bareng kita ketemu Jibril tak kok lu kowe kudu neraka kok ecek wiridan ya Hanan ya Hanan. Jape tenang. Ya masa aku kudu neraka hubungane apa mbek apa? Allah tetep Manan, Allah tetep Hanan. Allah udan sing akeh welas, tetep orang nak dat belas kau ya Allah. Akhirnya bawa Allah ditimbali neng suwargo kita koi. Kue kok isi wiridan ya Hanan ya Manan. Wahalil Hanan illa anta, wahalil Manan illa anta. Setiap saya ngakai walase gini namung jenengan. Ya sudah akhirnya masuk suwargo. Ya logikanya gampang. Sampai muni waduh-waduh itu nyeluk sopo. Itu kan kalimat yang enggak jelas juntrungannya. Nah tapi kayak nak muni ya Hanan ya Manan kan jelas nyeluk pangeran dan pangeran tetap pangeran itu nyolong. Akhirat. Saudara itu akhirat semuanya selesai. Tidak bisa pangeran tembrobut dunia wa rabbul akhirat. Dan Allah punya sifat yang tidak bisa dihanguskan akhirat. Yaitu Allah di sifat yafalu mayasya. Rai iso Allah mewarai. Ini sudah akhirat Gusti. Aturannya adalah semua keputusan final, enggak boleh peninjauan ulang. Lebang punya Allah MA di sidang none MK tapi. Ono peninjauan pangeran di mewarai. Ini sudah enggak boleh ada peninjauan ulang karena semuanya sudah final rai so Allah tetap ya falu mayasya. Mulane ahli sunnah itu ya fleksibel. Ya ana wong mlebu neraka ditokno nang ning swarga. Ya terserah pengen. Cuma ora usah bakas ana ning swarga dilebokno neraka, kok ora siap. Ya ora usah bayangno sing elek iku. Tapi nek neraka dilebokno swarga kathah. Mergo KTP-ne KTP swarga. Cuma nakal akhirnya dipenjara teng. Tapi jenenge penjara kan mesti metu. Faham ya? Sampai kudu yakin enul yakin nak pangeran tetap ya falu. Maya sya. Mulane pangeran ke iha. Allah yo cerita nen rokok khalidina fiha, tapi Allah ngendikan khalidina fiha iku sebenarnya famin hum saqiyu wa sa'id. Fa ammal ladina saqu fa finnari lahum fiha zafiru wa sa'id. Khalidina fiha ma tamatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma syaa rabb. Wong nen rokok selawas-selawas. Iki ana istisna. Mada mati sama wal ardu illa masya'a. Ya pengiran-pengiran itu ke istisna. Dan rokok selawas-selawas kecuali apa wis?
Masalah. Tapi kira usah bayangno sing wis mansus, misale wong kafir deles, tetep kafir nganti mati. Kita kudu yakin yen rokok selawas. Mergo iku mansus. Mansus sorihan fil Quran eksplisit adene finnari qadidina. Nah kita iku mukmin, masih ana wong liya darani kita kafir, kita tetep mukmin. Sing darani kita kafir ora pangeran, enteng yo. Kowe darani kafir susah pisan, yo goblok. Darani kafir menungso kok.